Berikut ini adalah langkah atau video tutorial tentang bagaimana cara membuka aplikasi AirPod. Ini bisa dari HP, laptop, atau komputer lain yang tidak terinstal aplikasi AirPod dan aplikasi Dapodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara mengakses atau membuka aplikasi AirPod ini dari HP, laptop, atau komputer lain yang bukan terinstal aplikasi AirPod. Nah, langkah pertama teman-teman harus mengkoneksikan ini di bagian HP. Ini akan saya contohkan menggunakan HP. Untuk WiFi ini menggunakan koneksi yang sama. Nah, kemudian di bagian laptop ini yang terinstal aplikasi AirPod, ini juga menggunakan koneksi yang sama. Ini terhubung dengan WiFi dengan jaringan yang sama. Nah, lalu selanjutnya teman-teman buka saja di bagian laptop ini aplikasi CMD. Ketik saja CMD di bagian tombol start. Nah, setelah terbuka teman-teman ketik IP config. Nah, di sini teman-teman cek di bagian IPv4 address. Ini adalah koneksinya 192.168.1.7. Nah, kemudian untuk aplikasi AirPod ini untuk portnya 7231. Nah, ini akan saya hubungkan atau saya login menggunakan akun admin. Ini saya menggunakan akun kepala sekolah. Kita cek di bagian data administrator, kemudian daftar administrator. Nah, selanjutnya akan saya coba akses ini menggunakan HP. Teman-teman cek tadi untuk IP-nya. Kita buka sebuah browser. Kemudian pada address bar kita ketik alamat 192.168.1.7. Ini sebenarnya sudah ada, kemudian beri titik 2. Nah, untuk portnya ini kita samakan dengan port yang digunakan oleh aplikasi AirPod 7231. Nah, ini ada 2, ada double titik 2 nya kita hapus. Selanjutnya apabila sudah, kita tekan tombol cari. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian kita coba login ini menggunakan akun guru. Caranya ini akan saya buat untuk situs desktop biar lebih jelas. Ini akan saya coba login menggunakan akun yang saya miliki. Nah, apabila sudah dimasukkan, ini adalah akun dan passwordnya. Kita klik tombol masuk. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, ini saya sudah berhasil masuk atau berhasil mengakses aplikasi AirPod dari HP. Nah, ini menggunakan atau kita mengakses menggunakan sebagai guru mapel. Akan saya coba pindah sebagai guru kelas. Nah, ini sudah sebagai guru kelas. Nah, akan saya coba cek di bagian komputer di bagian laptop. Apakah di sini muncul? Nah, karena di sini tidak tersambung dengan LAN, nah ini tidak muncul. Hanya yang muncul login sebagai kepala sekolah. Nah, demikian video tutorial tentang bagaimana cara membuka aplikasi AirPod ini dari HP, laptop, atau komputer lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.